Sejauh ini bagaimana persiapan dari tim Prapon Polipasir Kalimantan Barat? Program apa saja yang dilaksanakan dalam Platda kali ini, Bang? Bang, kalau sebenarnya kita sudah mulai bulan April persiapan, kemudian bulan Juni kita sudah mulai TC, walaupun dari KONI bulan Juli, tapi kita sudah persiapan umumnya, seperti persiapan fisik yang kita siapkan, kemudian ada persiapan khusus. Ini menjelang masuk ke persiapan kompetisi, karena bulan tanggal 4 sampai 8 ada prapolnya di Palembang, otomatis sekarang ini sudah masuk ke masa prakompetisi. Tapi kita kehilangan momen untuk di Painan kemarin, kita tidak bisa ikut acara, ada kegiatan kejurnas sana, seharusnya kita ikut untuk memperkaya, paling tidak untuk memberi bekal pengalaman. Tapi kita ganti dengan simulasi, atlet-atlet senior yang ada di Kalbar, kita datang, kemudian kita game di Sabtu dan Minggu. Kalau masalah program, kita tetap kita jalankan, sore kita ada latihan fisik, kemudian taktik juga nanti tentang pembenahan-pembenahan di mana mereka yang belum bagus, kita ulang-ulang sehingga maksimal untuk ke prapon nanti di Palembang. Baik, secara umum target apa yang dibebankan kepada tim Putra Kalbar nanti di prapon, Bang? Dan prapon peluangnya seperti apa? Memang kita kalau bicara masalah kalau kita mau dapat medali sih kayaknya susah. Tapi kita akan berusaha mencapai ini, dengan persiapan yang seminim ini, ya otomatis kita target kita lolos dulu. Paling tidak kita di 6 besar, 5 dan 6 besar. Kalau memungkin lagi memang masuk di 4 besar. Untuk mudah-mudahan di cabut ini nanti kita juga tidak terlalu masuk ke tim-tim yang memang juara di sana. Tapi mudah-mudahan yang persiapan yang matang, kemudian juga dengan kondisi fisik atlet kita, mudah-mudahan ke depan jadi bisa lebih bagus. Baik.